Gue tahu gue udah menghilang selama kurang lebih 2 atau 3 hari. Cuma gue sekarang mau ngomong alasan kenapa gue gak upload vlog. Mungkin kalian yang udah follow Instagram gue dan ngikutin stories gue bakal tahu. Iya, gue retak tumit. So, kejadiannya, oke, gue bakal ceritain, gue retak tumit karena gue lalai. Ini karena kesalahan gue sendiri, gue lagi main escape room bareng teman-teman LDP dan gue lari di dalam dan gue kecelakaan sedikit, gue jatuh dari ketinggian 1,5 meter, pas kena tumit kiri gue persis, dan seketika itu juga langsung gak bisa jalan. Jadi di vlog ini juga gue bakal ceritain dan gue bakal masukin beberapa video yang dari HP juga ada, terus ada beberapa yang udah gue rekam juga, hari dimana gue ronsen, dimana gue CT scan, dan ya, kita lagi di rumah sakit mana ini? Puri ya? Karena semalam gue jatuh main escape room, gak tau kakinya bakal gimana ini. OMG, tolong. Bukan sih, ronsennya bagus. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Hah? Ronsen, semoga gak kenapa-napa. Terus sekarang jadi ngerepotin teman-teman. Thank you lo guys. Thank you Vin. Thank you. Kita next abis ini mau bikin tipe-tipe pasien. Serius? Benar. Oke. Kenapa tipe-tipe pasien, Bi? Iya. Kan emang kita mau bikin tipe-tipe pasien. Enggak, maksudnya jelasin dong kenapa. Karena pengen aja. Sekarang sedang sakit banget. Sakit, tak ada rasa sakit. Semalam itu karena mungkin baru jatuh, jadi ototnya mungkin baru robek segala macam, sakit. Cuma sekarang ini kayak bawahnya udah nggak sakit, cuma bagian yang kemarin yang di sini sakit. Oh, kalau kena guncangan sakit sih? Kalau kena guncangan. Sekarang boleh nunggu dulu, balik lagi ke tempat duduk, nanti okay. Kita panggil ya. Ini disimpan berarti kasir, ya sama-sama. Tadi yang megangin kamera Alvin. Thank you, Vin. Aduh, aduh. Udah, dia kali. Halo. Halo. Udah, duduk aja, duduk aja. Engkel aman sih. Engkel aman. Ke atas ke bawah? Ke bawah bisa, ke atas nggak bisa maksimal. Kenapa? Sakit belakang. Belakang ini sakit. Yang agak bawah sini. Lumayan, belakangnya. Belakangnya juga ya sakit. Ini kan desa begini. Iya tuh. Oh iya. Kira-kira sembuhnya kapan nih dok? Soalnya mau raja angkat lagi. Waduh. 10 hari lagi. Tanggal 14. 14? Iya. Bisa lah. Bisa ya, Rukan? Ini lebih chubby. Ini lebih kurus. Ya, setidaknya ada yang gendut lah dari badan lu, Tom. Dia udah gila. Jadi, barusan gimana, Tom? Apa yang terjadi? Harus di CT scan ternyata beneran patah, tapi gak tahu seberapa. Sebenarnya bukan takut CT scan-nya atau apa, takut diagnosanya nanti terakhirnya apaan. Berdoa aja lah, Tom, ya. Gue tadi jadinya CT scan, gak bisa bawa kamera ke dalam, cuma gue sempat masukin stories. Katanya emang ada patah gitu, terus mau dilihat seberapa panjang patahnya, terus dilihat ada dislokasi tulang atau enggak. Semoga gak kenapa-napa deh. Semangat. Thank you. Kan saja ya. Ini gimana? Bipo itu. Iya. Yeay, sekarang mau ke tempatnya Mamun. Mamun udah beres tatunya. Ah, serius lo? Iya. Ya, terus gimana? Ya udahlah, kita ke PS. Yang polisi punya itu kan, tentara punya, iya. Masuk lagi dihancurin ya. Ah, dihancurin atau? Baik. Apa ada settingannya di... Kita makan di taco lokal.
sukanya Guntur Pau-Pau. Ya. Oke, ini kita bungkus. Tahanin piringnya dong, Fit. Wah, wah. Pau-Pau kalau udah komen langsung yang gerak banyak. Isinya apa, Kak? Ini kita bungkus, ya. Coba yang pertama tester, ayo tester dulu. Wow, 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 kehormatan. Itu apa isinya? Gimana? Enak, Mun. Gila, enak banget. Ah, bener. Bener banget. Enak banget. Asamnya, kan? Asam jeruk, tomat, daging, sama daun ininya. Oh, mantep, mantep. Enak banget kan? Ayo, tolong. Dua. Dia yang enak banget. Dipo penasaran. Dipo lu gak disuapin, Rene. Kita langsung bungkus aja. Gue gak pengen suapin aja. Enak banget. Udah jam 5:30 pagi, tapi di sini masih rame. Oh iya, Yunisara. Di sini lagi pada nostalgia. Aduh, iya ini kaki gue belum diapa-apain. Karena belum ketemu dokternya. Nih, di sini lagi pada nostalgia. Ternyata seorang Pau-Pau tuh umurnya tuwir juga loh. Enggak, sebenarnya umurnya seumur sama gue, cuman seleranya sih. Bukan tua, dewasa, sedap. Masa masih ini sama Nika Ardila, coy. Gila, coy. Kita lihat yang siapa lagi, apa ya? Main game. Tepar. Luis mana? Baru tidur di atas. Oh, Luis sudah di ke atas duluan. Ada Giovan dan Luis. Ya, begitulah. Besok gua ke dokter karena mau ngurus ini. Harus di gips. Kakak adik nih. Gimana coba? Satu dalam cinta. Gimana sih? Kita udah tua. Ini lagunya siapa? Poppy siapa? Poppy ada Resta. Astaga, Edan. Gimana kalau misalnya Martha sama Pau-Pau gue buatin lagu terus mereka duet? Oke, setuju. Gimana? Setuju. Buat yang mau dengar gue buatin lagu buat Martha sama Pau-Pau, lu komen di bawah. Kalau misalnya like-nya lebih dari 1000, gue buatin lagu. Nyanyi mereka. Iya, bakal ada. Gua bakal ada video klipnya. Ah, tuh. Gua buatin musiknya. Okay. Seniat-niatnya pokoknya. Gua buatin. Share ke teman-teman kalian, suruh pada like. Ada duo baru. Ada duo baru. Duo LDP. AC. Aduh, duh. Kaki gua bertumbuk sebelah nih, capek gua duduk dulu ya. Kecinta ya bertumbuk sebelah. Halo, ya, ya. Elah. Ini mau ngapain, Tom? Terpaksa. Mau enggak mau ya, Amir? Enggak mau. Anis. Di Gips. Ya ya, nanti makan di sini ya. Halo. Ini udah teman-teman pada nulis. Sini dulu. Ini taro Nancy. Ini Guntur yang gambar. Ini Papa yang gambar. Ini Sam, Reja, Dipo, Ella. Ini gua sendiri. Ini Guntur juga yang gambar. Ini Martha. Terus ada dari Sony Tattoo juga.